Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sami'allahu liman da'a. Wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sirri wal maqa wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan orang tua kita, guru kita, Abah Kiai Haji Nawawi, kita doakan selalu semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bihi wa kanfihi wa riayatihi wa himayatihi wa kanfihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah wa iman fi ridahu wa rahmatihi Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syekhuna Syekh Fitin Siddiqi Ad-Dimasti, kita doakan dia semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, kesehatan badannya, dan segera mendapat jodoh dan menjadi orang Indonesia. Amin. Dan senantiasa memberikan banyak faedah dan manfaat bagi umat Islam semua umumnya dan bagi kita khususnya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar daripada almarhum yang ditinggalkan oleh guru kita Kiai Haji Nasrullah Nawawi, semoga yang ditinggalkan Teh Lisa dan putri-putrinya dan putranya semoga senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran, diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jaga amanah putri-putri dan putra almarhum tumbuh menjadi anak yang salehah, anak yang saleh, jadi seorang yang alim dan amil, alim zahid dan juga alim yurabbihi, dan berguna bagi agama, bagi negara, bagi masyarakat, bagi keluarga, dan semoga senantiasa berada dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para kiai yang hadir pada malam ini, Kiai Haji Abidin, Kiai Haji Abdul Latif, Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Rifkin, Kiai Haji Abdul Karim, Mahmudin, Akuna, Kiai Haji Tunaiti, para kiai, para alim, hadirin muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, hari malam ke-100 kita masih sempat hadir. Aku mohon sejak datang ke sini dan membaca zikir, membaca selawat, tahlil, tahmid, tasbih, dan membaca ayat Al-Qur'an, membaca doa, kita ikhlaskan semua yang kita lakukan karena Allah, dan juga kita hadiahkan semua pahalanya, doa-doa ini semua almarhum Kiai Haji Nasrullah Nawawi. Semoga Allah mendekatkan kepada rahmatnya dan memberikan kepadanya tempat yang mulia di sisinya, dan semoga kelak akan bersama di jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal awliya wasiddiqin wassalihin wasyuhada, dan semoga diterima semua amalnya, diampun semua dosanya. Dan mohon
dengan segala kerendahan kami dari keluarga besar, dengan mengikhlaskan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, karena Allah, karena bila kita duduk diterima oleh Allah, maka insyaAllah hadiah kita juga diterima oleh Allah untuk almarhum. Amin ya Rabbal Alamin. Atas nama keluarga, kami sangat berterima kasih kepada kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu. Semua itu juga kami melihat adalah daripada amal almarhum. Kita semua mencintai almarhum, menyayangi almarhum. Kita semua sebetulnya masih mengharapkan almarhum bersama kita, dan ini juga yang merupakan amal soleh beliau, sehingga kita semua bisa hadir pada hari ke-100. Kita menamakannya majelis tahlil, karena kita baca tahlil. Padahal yang kita baca banyak, ada tahlil doang, ada tahmid, takbir, tasbih, shalawat, baca Quran. Namun mungkin ulama dulu kita namain yang gampang-gampang dah. Kayaknya yang paling banyak dibaca kalau majelis seperti ini tahlil. Namun kalau istilah di Arab namanya takbir. Ya, takbir. Abana yu'abbilu takbiran. Orang kumpul, nanti diminta salah seorang yang hadir, baik dari keluarganya, dari sahabatnya, untuk mengucapkan sepatah dua patah kata tentang seluruh kebaikan almarhum yang meninggalkannya, wafat. Jadi takbir itu ucapan atau ceramah tentang kebaikan, pujian kepada si mayit. Dan karena kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhkuru halakakum wa bi riwayatin mautakum illa bi khair. Nabi menyuruh jangan kamu sebutkan orang yang sudah mati di antara kamu kecuali yang baik-baiknya saja. Kenapa? Li'annahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka yang mati itu sudah qad afdau, itu sudah melewati apa yang sudah mereka persembahkan. Nah, oleh karena itu ada asar dari sahabat, man awala an yaqtadiya fal yaqtadi biman mana. Kenapa? Fa'innal hayy la tu'man alaihi fitnatu. Wa qila hadha asar min Sayyidina Sa'id ibn Musayyab. Wakila Aliman bin Abdullah ibn Mas'ud. Nabi menyuruh kita menyebut sifat yang baik bagi saya. Mungkin yang salah-salahnya sudah diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita memberikan persaksian kebaikan, maka Allah akan menerima semua kebaikan si mayit tersebut. Dan pada gilirannya kita pun ingin disaksikan yang baik-baik, dimaafkan kesalahan kita. Dan ketika kita mati, kita minta maafin kesalahannya. Karena kesalahan Allah, ya, rahmat Allah lebih luas, syafaat Allah lebih luas. Maka kesalahan kepada sesama manusia itu mungkin ya, yang diperlukan
oleh seorang yang lain. Maka selalu kita adakan acara seperti ini agar betul-betul bersih. Ya, jika ada kesalahan almarhum, kami mohon kepada jemaah semua untuk dimaafkan segala kekurangannya, baik perbuatannya, perkataannya, mohon dimohonkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita adakan juga malam seperti ini sebetulnya selain daripada menghadiahkan hadiah-hadiah, doa, dan kita juga menyebut kebaikan-kebaikannya. Karena kebaikan-kebaikan itu menjadi saksi di sisi Allah yang kita sebutkan, yang kita katakan, yang menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi ada asar yang mengatakan, barang siapa yang ingin nyontoh, ingin meladani, teladanilah orang yang sudah mati. Kenapa? Karena yang masih hidup masih belum selamat dari perbuatan buruknya, dari ujian Allahnya, dari segala perbuatan buruknya. Mungkin perbuatan baik baiknya hilang karena perbuatan buruknya, artinya masih menghadapi ujian seperti itu. Tapi kalau yang sudah mati selesai, kita lihat dia matinya dalam kebaikan, maka dia baik. Matinya dalam keburukan, maka itulah saksi daripada amal ibadahnya, amal perbuatannya. Maka alhamdulillah almarhum wafat dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, dan juga dalam keadaan seorang yang penuh khidmat, mati dalam keadaan syahid. Sehingga semoga semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan takbir, kami salah satu keluarga beliau, kami memberikan persaksian, terutama saya secara pribadi. Mengenal beliau sudah kecil, tentu yang kenal beliau adalah adik. Kami dari istri kedua ayah kami, anak pertama dari istri kedua. Saya ingat Kang Nasrullah sejak umur 7 tahun anaknya memang terdiam, sopan, dan penuh dengan senyum. Itu sejak 7 tahun pemalu dan punya kelebihan, sering merasa diikuti oleh orang yang sudah mati. Beliau sering jarang ke kubur kakeknya dan selalu bilang ketika itu di rumah almarhum Kiai Haji Musa. Beliau umur 7 tahun, 8 tahun itu sudah ngaji dari Selang naik sepeda ke almarhum Kiai Haji Musa. Sebelum ngaji dia ziarah itu. Kasana itu enggak ada itu. Dari saya ke bawah, kalau dari saya ke atas saya enggak tahu. Kalau kecegir jarah, kayaknya kan Haji Aka kalau kecegir ke jarah. Ya kan Heru, Kang Arif, termasuk saya juga di Banten. Tapi karena semua itu setiap ngaji jarah dulu baru ngaji Kang Haji Musa. Ya, beliau kadang ngomong kalau kita melihat kayak ada apa tua benar itu. Ya, tapi saya ya mungkin benar. Maka ketika mendengar salah satu anak almarhum katanya sudah melihat, oh mungkin itu menurutin almarhum. Ya. Namun sifat baik hati, sifat pemalu, murah senyum, tawadu, itu sangat keciri sekali. Sifat tawadunya, saya ingat beliau mungkin umur 11, 12, 13.
pada tahun 80-an lah. Saya waktu itu sedang suka-suka bikin kegiatan anak-anak muda di Karang Taruna, di Ipia, bikin ngaji di Telah Kejadian. Karena saya sejak kecil tumbuh berpikir bagaimana agar hidup bersama, bekerja sama, dan semua keputusan diri bersama. Maka dulu saya melihat di Telar misalnya ada Ustadz Sayuti, di Sebakar ada Ustadz Mati Habis, dan secara zahir tidak sejalan manhajnya dengan Jaya katanya. Tapi itu mungkin karena manhaj memang berbeda. Dulu saya tidak berpikir berbeda tidak berbeda karena saya pun tidak paham tentang manhaj torekot yang dibawa oleh Kiai Jaya. Setelah dewasa sekarang paham pun memahami bahwa ternyata memang manhaj berbeda-beda. Ada manhaj taklim, ada manhaj tarbiyah, ada manhaj ilmu, fikih, para orang fikih, ada manhaj tarbiyah, para orang tasawuf. Ada manhaj pergerakan, seperti FPI, seperti pergerakan Islam, apa HTI itu manhajnya berbeda dan semuanya berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan semuanya untuk kebaikan. Namun dulu saya berpikir universal. Kesuksesan itu hanya bisa dicapai oleh bersama. Maka saya bikin begitu karakternya. Saya bikin pengajian di seti, karena satu desa kan ada tiga dusun, ada tiga masjid. Saya ambil dari cegernya, yang mungkin dia ceger, tapi waktu itu saya ambil adalah almarhum Kiai Haji Sohati. Ketiga, almarhum Ustaz Sayuti, almarhum Ustaz Mardais, almarhum Kiai Sohati. Saya silang kalau setiap minggu ada pengajian di tiga musola, tapi disilang. Nanti Kiai Sohati di sini, nanti minggu di sini, tutar. Nah ketika itu, karena sudah itu kecil, saya ajak-ajak. Orangnya memang alif, apa alif itu ya, anteng, jinak, setia kepada siapa. Dan sejak kecil, salah satu sifat tawadhunya beliau selalu bertanya, kalau saya ketika itu ya saat Allah jadilah, menjadikan saya sebagai seksi pendidikan. Maka sering mengunjungi cabang-cabang Ibtidaiyah Al-Hajariyah oleh pimpinan Yayasan Pusat Kiai Haji Muhyiddin. Jawana, Hutan Salak, Kosambi, apa semua pilih memimpin Ikatan Pemuda karena Nasrullah itu selalu saya ajak. Dan mungkin orang-orang jamaah di sini karena Nasrullah melihat kami putra Kiai Nawawi lebih dihormati, lebih diistimewakan. Itu hormati karena bapaknya, bukan karena saya, karena bukan anaknya. Wali berarti wali ini sangat ketahuan ke akhirnya sebelum selalu terjadi agama pendapatnya yang berubah-ubah Al-Quran dan Hadis karena kita sama untuk zaman. Saya sejak itu untuk memahami agama yang sesuai untuk zaman itu dan Allah akan menjaga agama ini anak kiai pun dihormati diturunkannya ilham diturunkan biasanya di mana-mana anak kiai itu membawa agama diterima di zaman kiai di tempat itu anaknya, oleh orang-orang seolah-olah murid-murid dan bapak itu yang diwarisi oleh ulama itunya dia, hormat, cara mengasihkan dan itu tumbuh di kamus Allah itu tidak ada. Orang-orang kafir lain yakin mereka orang yang itu karena datang Nabi dia kira masih seperti apa yang dia paham nanti dia akan bacakan kitabnya. Bedanya begitu pagi pendirinya dari kan itu juga sama cucu dia itu pikiran bukan Yahudi dari Bani Ismail bukan Bani Israel. Namun mungkin Allah hadirkan artinya temukan katakan karena Rasulullah nanya sama Al-Fakir pada saat itu karena kebetulan juga min fadlillah saya juga punya pikiran yang sama. Saya itu kayak di rumah dok selalu ngomong dengan Kiai Mustafa Akil. Saya bilang
Dan sampai hari ini saya selalu mengatakan begitu, bahwa orang termasuk para habaiblah misalnya, seolah-olah umat Nabi utang sama kakek dia, itu saya tidak suka. Itu sifat yang salah, sifat yang buruk. Kena Nabi mulia, kena ilmunya, kena akhlaknya. Para wali mulia, kena ilmu, kena akhlaknya. Anaknya. Nah, ini juga salah satu adat tradisi yang buruk. Dan itu tidak ada di dalam jiwa Rasulullah kecil selalu. Maka saya perhatikan ketika saya pergi kemana-mana, dia ikut, lalu orang menghormati beliau ya, di belakang. Dan beliau termasuk adik yang mengaji kepada semua abang. Beliau minta ngaji kepada almarhum dia di Busra. Begitu radan makin gede, beliau tinggal di rumah Kiai Sopandi dan mengaji. Dan ketika saya di Mesir, yang paling banyak menghubungi Al-Fatir adalah almarhum Kiai Nasrullah. Bertanya ini, bertanya itu, bertanya ini. Ada salah satu sifat yang tumbuh dari jiwanya, beliau tidak menganggap kami ini yang abangnya abang. Beliau menganggap guru. Apalagi sama yang di atas saya. Ini sama saya aja, saya cerita aja saya. Ya. Beliau menganggap guru. Ya. Dimarah oleh saya, dia tidak pernah ada sakit hati. Enggak merasa bahwa dia, gua anak bapak lu juga. Ya. Betul-betul hatinya bersih. Dan saya bersaksi lidah Kiai Nasrullah itu suci dari ibadah. Saya enggak pernah dengar. Saya pastikan adik-adiknya kalian abangnya dia ngeluh. Saya pastikan dengan adik-adiknya Kang Haji Abdullah, Kang Heru dan lain. Meskipun abang-abangnya marahin, enggak pernah beliau di belakang itu memburukan. Namun beliau orang yang cerdas, jika melihat kebaikan dia pertahankan. Orang yang punya wawasan ke depan yang jauh, bahwa nanti perlu begini, nanti perlu begitu, dan saya tempat musyawarahnya beliau. Bahkan terakhir, ya katakanlah saya berantem katakan dengan Kiai Sopandi karena memandang Kang Rasulullah oleh beliau ada yang dilakukan tidak baik. Saya yang menjelaskan bahwa apa yang kurang baik. Dan di situ saya tidak ingin ceritakan apa argumentasi yang perlu dijelaskan, sehingga almarhum Kiai Sopandi menarik seluruh pandangannya, penilaiannya yang kurang baik menjadi baik. Itu pun satu persaksian Al-Fakir kepada almarhum Kiai Sopandi bahwa beliau pun punya hati yang lembut. Mungkin kalau ceramah namanya jagoan, ceramahnya kayak jagoan, tapi hati beliau lembut sekali dan mudah kembali. Jika itu salah, mudah kembali kepada kebenaran. Karena ada orang yang merasa benar dan menarik, digenarik lagi sikapnya dan perkataannya, tidak mengoreksi lagi. Tapi ya, kepada kedua almarhum Kiai Sopandi, Kiai Nasrullah, Al-Fakir, paling banyak orang yang menyatakan jika setuju tidak. Karena ya, saya termasuk yang jika tidak setuju tidak. Jika diajak bicara, saya akan bicara sejelas-jelasnya, seterang-terangnya tentang sikap dan pandangan ya, kebaikan, kebenaran, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, almarhum, saya berikan persaksian mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu sifatnya kita selalu baik hati,
murah, senyum dari kecil sampai wafat. Dermawan. Jika bicara dermawan, saya enggak bilang kepada adik-adiknya. Ya. Adik-adiknya merasakan sebuah kedermawanan almarhum mengalah. Saya, beliau selalu minta pendapat kepada al-fakir, meskipun al-fakir jauh di mana ada bapak dia minta pendapat. Mungkin kepada yang lebih tua, beliau sangat segan. Tetapi kepada al-fakir, memang sejak kecil saya membuka dialog kepada beliau. Jika ada perselisihan dengan adik-adiknya saja atau adik-adiknya menginginkan sesuatu, beliau bicara kepada saya. Kata saya, jangan dikasih. Itu pendidikan. Di depan saya iya, tapi di belakang tetap beliau orang yang dermawan. Meskipun mungkin adik-adiknya kurang sedikit hormat atau dipandang curiga misalnya, tapi beliau tidak peduli. Ya, itu kami melihat sifat dermawan beliau. Bahkan sifat dermawan beliau kepada kami yang lain itu sangat dermawan. Saya ingat dulu 2000 berapa jadi Gustafan 2007 ya. Saya pulang Kiai Busro itu sakit. Ketika itu saya punya khatrah ya. Melihat almarhum Kiai Busro itu kasihan aja. Sedih terlintas kayak enggak ada umur. Saya mau pergi ke Mesir, ketemu beliau dulu. Kebetulan lagi balik. Mau pergi saya ketemu beliau dulu. Saya ngomong sama karena Rasulullah Haji Nas. Gak tahu saya melihat mati di sore itu. Penyakitnya kan udah sangat ini ya. Takut umurnya gak panjang. Tolong Haji Nas, perhatikan, datangi, penuhi keperluannya. Tanya, perlu apa? Tolong, meskipun itu bukan abangmu seibu, sampai saya sebut begitu. Kenapa saya minta begitu? Karena saya tahu dia kenapa. Ya. Kalau saya nggak tahu, saya tahu dia udah dermawan, saya nggak berani. Karena biasanya saudara itu nggak bisa kasih sama saudara. Kenapa? Karena saudara mau dikasih dan terima kasih, ya. Nganggapnya itu kewajiban, jadi berat karena orang memberi itu semuanya nafsu, pengen dipuji, pengen dipandang. Tapi karena seruah sampai wafat yang ngurusin Kiai Busro. Saya telepon dari Mesir Kandinas Kandinas Busro. Iya, pernah saya telepon Kandinas Kandinas Busro. Ini lagi imam saya. Beliau betul-betul dermawan dan setia dan ikhlas dan khidmat. Bicara khidmat, khidmat kepada kami abang-abangnya, bukan kepada abang, kepada guru. Dan saya melihat itu ajaran orang tuanya dia tidak mengalami. Karena kami waktu kecil-kecil, kalau yang kecil yang adek urus selaman, guru cium tangan sama yang tua. Setiap ketemu selama. Saya ada datang ke rumah ibu, dipanggil itu sama abah Haji Nas aja. Selama tuh, kakak lu selama kan. Tuh, cinta. Namun, karena Rasulullah lebih sempurna pertumbuhannya menghormati saudara itu. Meskipun diomelin, meskipun dicurigain, bersih hatinya, lidahnya tidak, saya saksinya. Nah, ya kan abangnya gak ada kecuali yang jaga saya, keluarga saya. Mungkin dia keberanian sama saya, karena kalau diomongin itu abang saya, tapi enggak, ada-ada yang jadi saksi. Dia menganggap guru. Ya, sampai wafat, saya sampai menangis waktu di Mesir, waktu di Malaysia naik mobil sama saya berdua pergi ke rumah sakit. Kan beliau itu kalau kakinya gak diangkat sakit, tapi saya angkat.
Kak Jinas, enggak mau. Karena duduk dengan saya. Apa saya tarik bangkunya, saya tarik ke atas, ditarik. Diturunin lagi. Ya. Sampai saya bawa kepada kena. Ya seorang ustaz siapapun mungkin etika dia sebagai ustaz itu ketika depan murid. Tapi kalau sudah ke keluarga, etika keluarga, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda, sudah itu kan etikanya, adabnya. Beliau tidak. Kami ini abang-abangnya, gurunya, bukan abang. Ya. Dan itu memang kami diajari oleh orang tua kami. Ada sifat itu di adik-adik yang lain, tapi sempurna sifat itu ada di abangku. Yaitu yang salah satu sifat dari Rasulullah. Bahkan dulu ya saya suka ngomong begini, rasanya kalau misalnya jadi anggota DPR satu keluarga di saya, ya, yang menang juga Rasulullah kayaknya. Karena kita Rasulullah berhubungan dengan masyarakat bukan karena anak kita wawi, tapi karena akhlak dia, karena mulut dia yang bagus, tangan dia yang terbuka, mulut dia yang senyum, hati dia yang bersih. Karena itu baru orang lihat ya, oh bapaknya ya. Artinya Allah mengondisikan dia dihormati tetapi lebih karena sifatnya dan karena akhlaknya. Dan dia mengalah. Mengalah meskipun kepada adiknya yang kecil-kecil, apalagi yang tua. Saya sering tahu dia kalah dengan katakan dengan Ferdin. Tapi tetap enggak. Ya. Saya kalau nasihat sama adik ngomong suka keras gitu. Bukan keras, melangsa, artinya tegas. Itu ibu saya punya anak satu-satunya perempuan. Kalau saya mau ngomong dengan dia ini, itu kan tidak bisa pelan-pelan yang ngomong sama dia ini. Ya, ibu saya yang ingin kesempatan. Dan beliau setia, tidak berubah. Dan beliau khidmat, bahkan dari jurnalannya sama saudara. Dari dulu saya tahu saya punya teteh perempuan, karena dalam agama seorang lelaki kalau punya saudara perempuan gak ada yang tanggung jawab, maka saudara lelaki dia yang bertanggung jawab. Itu agama, hadis, Nabi yang menyuruh. Saya kalau ya jauh, saya punya tete-tete itu saya pesannya dengan tangan semua, jelas, ngaji lebih gak lebih, kasih tete, tanya, perhatiin keperluan dia dan sebagainya. Atas nama apa ngaji? Tolong. Adalah karena kepercayaan kepada beliau bahwa beliau dermawan, bahwa beliau punya jiwa hikmah. Ya. Saya sering tinggal di sini. Saya sering bagaimana dengan masyarakat, dengan tetamu, dengan maka di situ saya punya kesimpulan. Bapak-bapak, ibu-ibu menghormati almarhum karena memang akhlaknya yang mulia. Dan yang terakhir, beliau sangat ikhlas. Dan apa yang dilakukan, beliau lakukan memang karena karakternya seperti itu. Bahkan keikhlasan beliau, khidmat beliau, dermawan beliau, setia beliau, bukan hanya kepada abang-abang, adik-adik, kepada keponakan. Beliau kepada keponakan takut, hormat. Dan itu
ketika dia sempati 2 bulan kalau salah sebelum wafat, beliau, kami, keluarga kami ada kumpulan sebulan sekali. Ada arisannya lah, tapi sebetulnya kumpul yang penting. Ada arisannya, ada ngajinya, apa keluarga. Dan ketika itu Kiai Sofandi bilang kepada saya, nanti Rasulullah itu sudah ambil kereta, sudah duluan sama si Yusuf yang akhirnya dan terusnya kita. Kalau Kang Haji Kang Mumpayat boleh, ini saya berkata kepada Kang Rasulullah itu setahun ini saya bilang tetap wafat. Kang Haji Sofandi di saat terakhir dia bicara begini, Sawal nanti itu kami ada kumpulan keluarga anak-anak yang Nawawi dan ada arisan apa. Nanti Sawal kita kumpulnya di Pila Bogor. Ya udah, dan di situ Kang Haji mau baiat Rasulullah. Itu juga ada kesempatan kena dia melihat Nasrullah itu dalam hal tarekat itu murid saya kan, kesempatan memandang begitu beliau adabnya juga minta kepada saya ambil Nasrullah buat saya boleh. Kang Haji bangga itu lebih berhak Kang Haji ya, kompas masih kecil nanti Nasrullah nanti lo kemarin Sawal ya saya itu enggak ngomong sama siapa-siapa ya, itu hak seseorang ya yang memimpin mereka Ramadan wabah ya seperti dan kami tetap mengadai pertemuan keluarga dan enggak ada cara apa-apa seperti biasa ya, tapi setahun yang ini saya ngomong dengan Kang Mas sebelum Ramadan karena beliau minta ke Malaysia itu saya jangan Ramadan, saya Ramadan itu 30 hari pulang ngaji nanti habis Sawal ya ada Sawal. Nah disitu saya ngomong dulu sebetulnya kan si Tadi itu pengen nanti Mas Dudu ya, karena saya juga dengan almarhum Kiai Tadi 3 tahun mau wafat sangat dekat dan beliau menyatakan bahwa beliau perlu memperluas ilmu tasawuf dan beliau tidak mau. Ya, ini salah satu sikap baik daripada Sofandi, tidak malu minta ngaji dengan al-fakir. Karena ada kitab yang tidak bisa dicerna ini apa, ya Allah. Nggak tahu itu beliau mau. Maka kalau kumpul keluarga kami juga Sofandi yang minta. Nanti lagi bercerita. Tidak ingin. Nah, ternyata almarhum Kiai Nasrullah wafat di Sawal. Kiai Sofandi beberapa tahun yang lalu nanti Sawal. Kang Haji ambil Nasrullah. Makanya ini Sawal wafat. Nah, ini diambil. Ya. Ngomongnya dia ambil jadi penerusnya katakan di jajan, tetapi ternyata mau diambil wafat nanti Sawal kumpulan keluarga yang nanti izin nama jadi nama dia izinnya bukan mental bukan aji memang ada firasat begitu itu dari Allah itu enggak perlu izin dengan kita hak dan banyak kisah-kisah seperti itu saya ceritakan lah dia lega karena takut ya namanya keluarga takut sentral. Jadi nanti ya di acara kembali yang diambil Nasrul ya. Makanya begitu wafat Sawal ya Allah. Kalimatnya begitu karena diambil ya Nasrul nanti Sawal. Dan itulah cerita yang memang ya saya pendam dan tahun-tahun ini saya katakan saya cerita dengan agak ya juga sebetulnya.
yang lebih tua. Karena bapak dan ibu itulah takbir, karena saya pikir sejak 7 hari 40 saya tidak terpikir untuk mengatakan takbir ini. Namun dari kesempatan 100 ini, ya, alhamdulillah kami ingat dan ada juga minta saya bicara bersama keluarga. Jadi terima kasih dan kita ikhlaskan apa yang kita lakukan ini, amal kita karena Allah, pahalanya untuk almarhum Kiai Haji Nasrullah. Aku kau lihat